Seperti yang sedia maklum, permohonan baru dan kemaskini Bantuan Prihatin Rakyat 2021 sudah pun dibuka bermula dari 15 Januari sehingga 15 Februari 2021. Dan untuk pengetahuan anda, seperti yang dinyatakan di laman rasmi BPR, tarikh tutup permohonan bantuan ini adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Jadi, bagi anda yang sudah membuat permohonan, pastikan permohonan tersebut sudah diterima dalam sistem LHDN. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi, pada video kali ini, kami nak tunjukkan salah satu cara bagaimana anda dapat menyimak sama ada permohonan bantuan BPR anda sudah diterima dalam sistem. Okey, pertama sekali, anda perlu layari laman portal rasmi BPR iaitu bpr.hasil.gov.my. Kemudian, klik pada bahagian log masuk dan isikan butiran yang dikehendaki seperti nombor MyCard dan klik butang semak. Sahkan kata kunci keselamatan anda dengan klik butang ya. Seterusnya, isikan kata laluan anda dan klik butang log masuk. Pada halaman utama ini, ia akan memaparkan maklumat diri anda dan beberapa fungsi tambahan yang lain. Jadi, untuk membuat semakan sama ada permohonan anda sudah diterima oleh sistem, klik pada bahagian peti mail. Kemudian, pada halaman ini, klik pada bahagian surat. Seterusnya, klik pada subjek permohonan BPR 2021. Di sini, ia akan memaparkan status permohonan anda dan maklumat tambahan lain seperti butiran permohon dan waktu permohonan diterima oleh sistem. Jadi, sekiranya anda masih belum lagi memohon bantuan BPR ini, anda boleh klik pada link di atas kanan video ini atau rujuk pada video description di bawah untuk cara kemaskini bantuan BPR 2021 dengan hanya menggunakan telefon. Kami di sini mendoakan supaya permohonan BPR anda diluluskan. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai info-info menarik dan tutorial terkini. Cheerio!